Pelakon dan usahawan AB Abadi tampil menyuarakan pandangan peribadi mengenai isu rumah tangga, terutama melibatkan tanggungjawab seorang suami selepas perceraian. Pandangan tersebut disuarakan oleh AB selepas bekas pemain bola sepak Safi Sali mengaku sudah berkahwin lain buat kali ketiga. Malah Safi Sali turut beranggapan perkara tersebut tidak menimbulkan sebarang permasalahan. Menerusi hantaran di Instagram, AB Abadi berkata, senang betul jadi lelaki pada masa kini apabila ia melibatkan soal perkahwinan. AB berkata, sebelum ini dia melihat bekas isteri Safi iaitu Fitria Elvina bahagia 2-3 bulan di media sosial sebelum isu berkenaan timbul dan menjadi bualan ramai. Tengok lama media sosial isterinya, 2-3 bulan lepas elok je, bahagia laki, tiba-tiba je dah kahwin dengan orang lain, senang betul jadi lelaki zaman sekarang ni ambil mudah hal nikah kahwin, katanya. Sementara itu AB juga menyifatkan, segelintir golongan lelaki pada masa kini seakan memandang rendah dan tidak fikir akan tanggungjawab mereka selepas bercerai dengan isteri. Tak fikir ke kalau bercerai pun tanggungjawab masih ada, nikah kahwin itu pilihan ya, sekian, tulisnya di hantaran Instagram story miliknya. Sebelum ini media melaporkan, bekas pemain pasukan KL City itu telah bernikah secara senyap-senyap di Thailand pada akhir Januari lalu. Isteri Safi Sali juga mendakwa suaminya telah melafazkan cerai pada 11 Februari 2024 menerusi voice note kepadanya. Wanita itu turut memaklumkan, dia mengalami penderaan mental sejak setahun lalu, sebelum Safi memfailkan nusyus terhadapnya, dengan alasan meninggalkan dua anaknya dan pulang ke Batam, Indonesia. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.